Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian, dipecat atau dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri per Sabtu 10 September 2022. AKBP Jerry Siagian dinilai tidak profesional dalam penanganan perkara Brigadir J yang diotaki oleh Verdi Sambo. Pemimpin sidang Wairwasum Polri Irjen Turnagogo Sihombing mengatakan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Jerry Siagian dipecat karena dianggap tidak profesional dalam menangani dua laporan polisi terkait ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3.